Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri al dunia wa Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Pemirsa Gontor TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa berusaha untuk terus meningkatkan kualitas kita kepadanya. Di antara kenikmatan yang terbesar yang hari ini kita rasakan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan usia kita untuk bisa berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah penuh dengan rahmat dan penuh dengan magfirah. Pintu-pintu surga pada bulan ini Allah buka selebar-lebarnya dan sebaliknya pintu-pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa memanfaatkan waktu demi waktu berada di bulan suci Ramadan ini untuk mengisinya dengan amal-amal yang mulia sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Keutamaan yang diharapkan oleh semua orang yang beriman agar derajat ketakwaan kita bisa bertambah. Pemirsa Gontor TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa meraih keutamaan dari bulan suci Ramadan. Maka kita harus memahami bahwa adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai pahala apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya. Rasulullah alaihi wasallam, laisa min siamihi wal Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan dari puasa itu. Kecuali hanya lapar dan dahaga, pemirsa Gontor TV yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita tidak menginginkan kalau nilai puasa kita di dalam pandangan Allah sia-sia. Untuk itu, pemirsa Gontor TV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang bisa mengurangi nilai keutamaan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarobahu. Yang artinya adalah, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya dan meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak memiliki kebutuhan untuk menerima dirinya, meninggalkan makan dan minum, kaulazur adalah perkataan yang dipenuhi dengan dusta. Kemudian, aljahlah adalah perbuatan yang tidak bernilai manfaat apa-apa. Ini adalah salah satu contoh dari perbuatan yang harus kita hindari di saat kita sedang melaksanakan puasa. Karena puasa tidak hanya menahan dari lapar dan dahaga, tetapi puasa adalah menahan dari seluruh perbuatan dosa, dari seluruh perbuatan yang bisa mengurangi nilai puasa itu sendiri. Lisan kita jaga, hati kita jaga, pikiran kita kendalikan, dan seluruh tubuh kita ikut menahan untuk berbuat kemaksiatan. Perkataan yang kotor, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang dipenuhi dengan dusta, perkataan yang menyinggung perasaan orang lain sehingga menimbulkan amarah dan lain sebagainya pada orang lain yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita menjaga lisan kita, dan itu kita lakukan saat berpuasa, maka adalah bagian yang akan mengurangi nilai puasa itu sendiri. Termasuk perbuatan yang tidak memberi manfaat apa-apa, seperti bercanda yang berlebihan di saat bulan puasa, yang seharusnya kita isi dengan penuh nilai ibadah, yang bisa menghasilkan keutamaan di sisi Allah, maka tentunya perbuatan yang sia-sia itu harus kita hindari. Pemirsa Gontor TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis lain, "Inna as-siyama laysa minal akli wasyurbi faqat, inna as-siyamu minal lagwi warrafasi. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka, faqul inni saim." Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa puasa tidak sekedar menahan diri dari lapar dan minum, dari makan dan minum, tetapi puasa juga dimaknai bahkan ini adalah makna yang paling utama adalah menahan dari perkataan lagu, perkataan yang sia-sia dan dari ropas yaitu perkataan yang kotor sehingga Rasulullah menegaskan apabila ada seseorang mencaci maki Terhadap dirimu, maka janganlah engkau membalasnya, tapi katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Dari dua hadis yang sudah disampaikan oleh kami, bahwa puasa tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi keutamaan puasa akan kita raih ketika kita mampu mengendalikan seluruh tubuh kita baik lisan, pikiran maupun hati untuk berbuat yang tidak memberi makna yang baik ya untuk kita dan untuk orang lain. Berkata harus dijaga, berpikir harus dikendalikan, merasa pun dengan hati ini saat kita dalam keadaan berpuasa harus kita jaga. <tuh> Maka hindari dan mari kita hindari Perkataan yang sia-sia, mari kita hindari. Perkataan yang kotor, mari kita hindari. Untuk berkata yang menyebabkan orang lain tersakiti, mencaci maki, menyinggung orang lain, dan lain sebagainya, serta perbuatan-perbuatan yang bodoh yang tidak memberikan nilai manfaat apa-apa. Dengan demikian, ketika kita mampu menghindari. Hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa kita, maka mudah-mudahan keutamaan puasa dapat kita raih. Demikian, pemirsa Gontor TV, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak untuk kita, sehingga hari demi hari kita bisa memanfaatkan keutamaan bulan suci Ramadan ini. untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.